Ini yang terakhir ini Mang Beben bawa ke BSD. Enggak, ini bukan si Anya, ini si Cleo masih. Loh, yang kemarin. Ini bukan si Anya? Bukan. Ini yang baru beli 80 juta. Ini yang baru beli kemarin. Bukan 80 juta. Ini yang berapa? 45. 45. Iya. Ini terakhir waktu Om belum segede gini ya. Ini umur berapa, Ben? 5 bulan. Duduk, Ben. Duduk. Agak ini baru 5 ben. Bulan, ya. Om. Ini 5 bulan. Iya. Ini bully XXL. Wah, dihantam serigala dia. Berarti cantik itu. Pedofil. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan anjing Mang Beben ya, yang Mang Beben ambil dari Jambi Super Bull itu. Menarik. Menarik. Menarik ya. Eh, bukan hanya si Cleo, Cleo sini, Cleo. Cleo sini. Wih. Wih, di Cleo lihat happy dia lihat. Happy dia. Berani enggak dia naik? Enggak berani. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Tolong lovers Indonesia, kembali channel YouTube Bobby Santuk Seksi Dunia Anjing Kita. Gue lagi ada di Orchid Forest Cikole. Ya, lagi mau jalan-jalan, lagi menikmati pemandangan indah di hutan, perhutanan pinus. Ya, ada perkebunan orkid juga. Ini tempat yang dog friendly, yang kalian bisa pakai untuk jalan-jalan bareng anak bul kalian. Dengan contoh, ini contohnya gue lagi mengundang Mang Beben, YouTuber dari halo, kampung. Halo, halo, halo. Yang bawa anjing pitbull mahal, bully XXL mahal. XXL ya. Mahal, oh, puluhan juta. Pitbull kampung, pitbull kampung. YouTuber kampung bawa pitbull, harga mahal ya. Perkenalkan, Mang Beben. Halo. Beben TV. Halo, halo, halo. Ya, welcome back to channel YouTube yang paling hits Nusantara. Ya. Oke. Okay, nah, Om. Kita kalau kemarin kan si ini kan dibawa ke kota. Ya, dibawa ke kota. Ke BSD ya, BSD City kan gue bilang kota dong. Kota ya, itu. Kalau BSD Village, BSD kampung. BSD kampung. Desa gitu ya. Kalau ini berarti masuknya apa? Ini masuknya pegunungan. Pegunungan. Wisata. Wisata. Wisata elit, Om. Lu juga elit sih, lu tempatnya enakeun. Tempatnya enakeun. Nah, oh, sekarang mainnya udah agak gaul ya? Iya dong. Mang Ben mainnya udah agak gaul ya? Nah, belum nanti lihat YouTuber kamu ke luar negeri ya, Ben. Woi, keren ya. Mas Bro, meskipun dari kampung juga ya, betul. Jalan-jalan ke Thailand ya. Ntar bakal jalan-jalan ke Thailand ya, Ben. Ngevlog ke Thailand ya, Ben. Ke Thailand tanggal 6 sampai 10 Juli ya. Ikut enggak lu? Udah pasti berangkat. Iya, tapi bareng rombongan kita. Soalnya rombongan kita tuh eksklusif, privilege, eksklusif. Eksklusif kita mah ya. Eksklusif kita. Kalau enggak ikut rombongan kita berarti lu di luar area. Premium, ya kan? Not friend, not friend, not friend ya. Nah, jadi kita pengen cek anjing yang Mang Beben. Nah, ini nih. Ya. Ini yang terakhir Mang Beben bawa ke BSD. Enggak, ini bukan si Anya, ini si Cleo masih. Loh, yang kemarin. Ini bukan si Anya? Bukan. Ini yang baru beli 80 juta. Ini yang baru beli kemarin. Bukan 80 juta. Ini yang berapa? 45. 45. Iya. Ini terakhir waktu Om belum segede gini ya. Ini umur berapa, Ben? 5 bulan. Duduk, Ben. Duduk. Agak baru 5 bulan, ya. Om. Ini 5 bulan. Iya. Ini bully XXL. Wah, dihantam serigala dia. Wah. Wah, lihat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, biar dia main. Biar dia main. Ini dia mau main ini berdua ini. Yang ya. Ininya dia ini Om birahi. Oh, dia birahi. Birahi dia mau kawin. Dia itu pedofil. Berarti cantik itu. Pedofil. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan anjing Mang Beben ya, yang Mang Beben ambil dari Jambi Super Bull itu. Menarik. Menarik. Menarik ya. Alaskan Malamut pun tertarik. Iya, betul ya. Dan ini Alaskan Malamutnya juga bukan kaleng-kaleng, Om. Bukan. Dari Dreamcastle Kennel. Om. Bukan cuma dari Dreamcastle Kennel, ini anaknya Ryu yang nomor 1. Iya, anaknya nomor 1 Alaskan Malamut di Indonesia. Iya. Ya, itu asiknya. Ini adu pitbull dengan Alaskan Malamut. Alaskan Malamut ya, pertama kalinya ketemu ini. Iya. Tuh lihat tuh. Mau kawin. Belum waktunya. Wih. Jangan, jangan, itu anak di bawah umur. Ini anak masih anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu. Nah, tapi gini Om ya, yang Mang Beben apa garis bawahi. Kalau karakter anjing bully itu kayak gini Om. Jadi meskipun dia main gini, dia nggak galak. Nggak galak ya? Nggak ada agresif, dia cuma main-main aja. Apa ini ternakan Super Bull Jambi ya? Iya. Ini dari Jambi Super Bull, Om. Jambi Super Bull dia nggak galak ya? Enggak, Om. Nggak buas? Enggak. Tampangnya doang buas ya, Ben? Tampangnya aja. Tuh, lihat. Sambil jalan ke bawah. Iya, ya, bentar. Ayo, kita mau dia ajak jalan-jalan ke bawah. Ke bawah kemana? Ke bawah lebih bagus lagi tempatnya. Wih, ini keren. Mau dikasih lihat, iya. Wih, bisa lah digaskin ya. Udah kita gaskin ya. Ayo, ayo, ayo.
Kita mau ke bawah, Ben. Kita sekarang mau jalan-jalan di area of Orchid Forest Cikole Lembang. Cikole ya. Lembang, lihat. Ini ya. Lihat. Meskipun dari kampung, dari Banjaran, tapi mainnya hedon sekarang ya. Hedon dong. Come on. Ben, yuk. Ada netizen yang bilang, mau ngomel-ngomel katanya nggak boleh ngomong kampung menghina. Gue bingung, Ben. Kenapa gue ngomong kampung menghina, Ben? Ah, enggak juga. Mang Beben aja nggak kesinggung. Ada, ya. Iya. Biasa aja. Jadi buat netizen tuh, jangan terlalu dibawa baper ya. Jangan baperan ya. Jangan terlalu baper. Uh-huh. Om Bebi juga ngomong kayak gitu juga bukan berarti apa? Bukan berarti menghina Mang Beben atau enggak. Kampung kata kampung biasa ya. Biasa aja. Baper. Yuk. Jadi lebih aman lah. Ini jalanan, ini dog track nih. Yes, dog track. Dog track tuh lihat dong. Come on, come on. Wih. Sekarang mah gaunya juga sama anjing-anjing sultan, Om. Dia. Iya, ke bawah. Anjing sultan, harganya harga sultan. Iya. Iya kan? Tuh. Lain ecek-ecek. Iya, bukan ecek-ecek ya. Ini kayaknya alaskan ini naksir sama anjing lu, Ben. Banget, Om, dari tadi. Ih. Tau, gimana kita besanan aja, besanan. Hah? Mumpuhannya itu kan dari beda jenis, Om, beda ras. Beda ras. Kalau beda ras gitu bisa. 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 Nah, tapi enggak tahu anaknya kayak gimana. Saya pernah lihat di Google ada namanya Pitski, Om. Hah? Pitski, pitbull yang kayak sama husky. Seperti apa jadinya? Jadi bulu matanya itu kayak husky gitu. Bulunya Pitski. Sama kayak husky, cuman mukanya pitbull. Waduh. Aneh juga nih ya. Tuh, Mas Bro. Gue jalan mundur. Gue jalan mundur ini. Mang Beben gaunya juga sama Sultan Cikole sama. Ya. Tempat makan dulu di perhentian. Ini. Oh, ini ada tempat makan perhentian. Oh, pet parking. Ini ada dua tadi di atas Golden Pine namanya. Oke, kita mau turun ke bawah. Come on. Lihat, asik banget treknya tuh. Iya. Ya. Ayo. Ayo. Ben, ya. Di kampung lu ada trek begini enggak? Ada, Om, ada. Tapi pinggir-pinggirnya kebon singkong. Oh. Ya, kebon-kebon biasa, Om. Ini tebu, Ben. Ini pohon tebu. Tebu jagung ya, tebu. Ben. Jadi, Ben, mana sih, Ben? Ini bentar. Ben. Bentar. Ben, cepetan, Ben. Yuk, siap, gimana? Ben ngerol. Ya, lepas dia itu. Ah, gini aja lah. Ayo. Nung mana? Eh, bisa bawa anjing gak, Ben? Ada, bisa tuh si gondrong. Hah? Gimana, Om? Jadi, apa? Oh, di sini sih. Oh iya, siap. Iya, jadi ada beda gak pair anjing pitbull XXL sama yang biasa? Bully XXL. Ada, Om, ada bedanya. Kalau yang Mang Beben pengalaman pertama piara si Anya sama si Cleo ya. Huh? Itu karakternya itu lebih kalem, Om. Lebih kalem? Lebih kalem. Terus, pertama dulu pas waktu pertama cuma si Anya satu ekor. Mm-hmm. Dia gak ada... kan biasanya kalau anjing dipisah dari kawanan atau dipisah dari induk kan dia suka bunyi sehari dua hari kan nangis. Ini enggak. Malah deket, pengen deket sama orang. Tapi kalau yang dari Jambi itu enggak ada, Om. Dia enggak ada nangisnya sampai sekarang. Jalanannya mantep banget ini. Ini asik ya buat hiking ya, kok ya? Iya. Buat dogi enak ini. Ini bukan hiking, ini logging. Logging. Ini turunan. Ya, tuh turunan tuh. Ini yang paling capek itu kalau... Jadi sifatnya beda ya, Ben? Beda, Om. Kalau perawatannya sama nggak, Ben? Perawatannya sama aja. Lebih ribet nggak? Lebih nggak sakit? Nggak, sama aja, Om. Cuman kan kalau khusus yang XXL ini, saya karena pengen... Gede. Apa? Hasilnya maksimal. Jadi ngasih makannya juga, saya maksimal juga. Oke. Okay. Terus kelebihannya bully itu apa, coba? Apa, Badannya Om? Badannya bisa kayak jadi kayak orang fitness. Oh iya, lebih berotot gitu. Iya, berotot. Wih, ini enak ini. Jadi ini banyak tempat-tempat kayak begini buat kalian. Wow, jatuh deh. Wih, dilepas. Wih, si Anya juga dilepas tuh. Ya, berani gak dia loncat? Gak berani dia loncat. Nya, sini Nya. Bukan Anya sih. Cleo, sini Cleo. Cleo, sini. Wih. Wih, di Cleo lihat. Happy dia lihat. Happy dia. Berani gak dia naik? Gak berani. Dia naksir juga sama ini anjing. Dia emang, suka ini aja, suka bercanda, suka main, Om. Lagi baru 5 bulan atuh tuh. Wih. Seneng ini. Ya ampun, ya. Alah, sensor enggak boleh. Dia main kuda-kuda. Main kuda-kudaan enggak boleh. Ini masih kecil, sayang. Ini yang alaskan malumnya lagi ngembet, Om. Iya. Ayah awe geulis. Tuh, ya, Om ya.
Iya. Jadi benar. Kan kayak kata Mang Ben tadi, kalau American Bull itu karakternya lebih friendly lah dibanding Pitbull ya. Ya. Tapi Pitbull juga ada sih beberapa yang karakternya baik. Tapi ya. Tapi memang itu tujuan diciptakan American Bully ya, itu supaya dapat tampang Pitbull serem ya, tapi sifatnya baik. Iya, tapi kalau misalnya yang American Bully mah emang bener Om. Yang Mang Ben rasain tuh karakternya beda banget om sama Pitbull. Lama-lama Kang Ben akan rubah jadi American Bully semua nih. Gak apa-apa. Di Jambi ada Jambi Super Bull, Bandung Super Bull. Ya, kenapa tidak? Oke, jadi kalau yang mau beli anjing Bully XXL, nanti aja tahun depan ya, tahun depan jangan tahun sekarang, soalnya belum ada om. Bisa kita bantu ambilin. Oh boleh, boleh ya. Iya kan. Pokoknya mah nanti kalau misalkan mau beli anjing dari Jambi Super Bull, ada passwordnya. Apa? Tahu dari Mang Beben. Beep, beep. Bukan, tahu dari Mang Beben. Nah itu gak sih. Oke. Eh bentar om, ini Mang Beben kan terakhir, tadi mau nanya juga nih sama Om Beri nih. Kalau misalkan bawa anjing kesini kan, tadi kan udah mbak masuk track yang ini kan udah gratis ya om ya, bayarnya cuma sekali. Terus kalau misalkan yang naik-naik kayak gini, pengen coba-coba kayak ini gratis juga? Gratis, jadi ini area off leash. Jadi kalau di luar ini anjing harus pakai tali ya. Pakai tali. Cuman kalau area ini boleh dilepas. Boleh dilepas. Kalau di area ini boleh lepas, kalau di luar mesti pakai tali. Pakai tali. Ya. Nah terus satu lagi, kalau misalkan anjing yang mau masuk sini diperiksa dulu nggak om? Diperiksa. Kita periksa biasa normal ya, kutu terus tanya lah secara itu karakternya galak apa enggak, penyakit galak atau lagi lupa apa enggak gitu. Biasanya yang datang sini juga pasti aware ya, takut ntar jadi masalah kan, pasti mereka kebanyakan sih ya apa adanya ya OTD ya. Oh berarti kalau anjing lup itu nggak boleh masuk? Normal sih enggak ya, harusnya enggak. Takutnya ini ya, ntar malah nanti takut ganggu anjing lain. Itu contohnya juga, anjing pitbull itu ya, bully itu lagi loop itu. Itu bukan lagi loop om, itu emang alaskan malamutnya aja lagi birahi itu. Ya, tuh naik-naik terus. Si Cleo-nya juga sukanya masih Conan ya. Tuh ya. Oke Ben, thank you Ben. Thank you.